Kita ke informasi di mana terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu, Chai Chang Pan, kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Tangerang, Banten. Warga negara Cina tersebut kabur dengan cara menggali lubang. Detik-detik kaburnya terpidana mati asal Cina, Chai Chang Pan, terekam CCTV bagian luar lapas Kelas 1 A Tangerang, Banten 14 September lalu pukul 2 dini hari. Chai Chang Pan keluar dari lubang. Ia menggali lubang dari dalam sel yang dihuninya hingga melewati pagar lapas dan menembus saluran air di permukiman warga. Chai Chang Pan alias Chai Jifan divonis mati pada tahun 2016 lalu karena menyelundupkan 110 kg sabu. Lapas Kelas 1 Tangerang bersama polisi masih memburu keberadaan Chai Chang Pan yang juga pernah melarikan diri dengan menjebol dinding kamar mandi Rutan Direktorat Narkoba Mabes Polri di Cawang, Jakarta Timur 2017 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.